Ya, itulah di kalangan orang pada hari ini, kita pun tak tahu bagaimana sistem pengajian mereka. Tetapi ada kecenderungan seolah-olah nak bawa orang Islam ni fokus bulat terus kepada Nabi Muhammad. Apa-apa pun Nabi Muhammad, minta tolong kat Nabi Muhammad. Kita bukan tak bagi tawassul. Kita telah dah sebut dah, ulama ustaz-ustaz ni banyak kali dah sebut, tawassul itu ada yang tawassul yang disepakati oleh kesemua para ulama dia dibolehkan. Ada tawassul yang menjadi khilaf di kalangan ulama, ada ulama kata boleh, ada ulama tak kata tak boleh. Ramai dah ustaz yang beritahu. Tapi hari ni bukan sekadar tawassul, bahkan hari ni telah boleh. Hari ni ada dakwaan yang mengatakan boleh minta tolong terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut, kerana kita bercakap tentang ikhlas dengan Allah, saya nak sebut perkara ini. Tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuliakan Nabi dalam bentuk pengagungan yang hebat. Kerana itu, para sahabat berebut air wuduk, bekas air wuduk Nabi SAW. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi ludah air liur. Sahabat berebut mengambil air liur Nabi, sapu-sapu kepada muka dan badan mereka. Air liur Nabi Muhammad SAW. Tetapi tuan-tuan, sahabat yang memuliakan Nabi sebegitu rupa, mereka mustahil akan mensyirikkan Allah dengan Nabi. Mustahil. Sebab apa? Kerana sahabat yang sama, yang memuliakan Nabi, cium Nabi, sayang Nabi, ambil berkat dengan janggut Nabi, ambil berkat dengan rambut Nabi, ambil berkat dengan pakaian Nabi, ambil pakaian Nabi buat kain kafan. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pesan kepada anak murid dia, dia serahkan beberapa helai rambut ataupun janggut Nabi kepada anak murid dia. Dia kata, ini rambut Nabi, letakkan rambut ini di bawah lidah aku apabila aku meninggal. Anak murid dia kata, memang kami letak rambut dan ataupun janggut Nabi di bawah lidah Anas ibn Malik ketika dia dikebumikan. Kerana dia minta buat begitu. Tetapi sahabat yang begini, mereka sama sekali tidak akan mensyirikkan Allah dengan Nabi Muhammad. Kenapa saya kata begitu? Kerana sahabat yang memuliakan Nabi ini, mereka melihat Nabi itu manusia. Kemanusiaan Nabi itu mereka lihat. Apa maksud saya? Mereka melihat Nabi bersedih seperti mana orang lain bersedih. Ketika anak baginda Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Qibtiyah, meninggal waktu kecil. Waktu dikebumikan, Nabi teriak keluar air mata, menangislah keluar air mata. Abdul Rahman bin Auf pelik tengok Nabi menangis. Ya Rasulullah, kamu menangis dengan kematian anak kamu, wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdul Rahman, sesungguhnya ini adalah rahmah, adalah kasih sayang seorang kepada anak dia. Bila ada perasaan ini, dia akan turuti selepas itu tangisan. Akan tetapi kita tidak akan mengungkapkan apa-apa perkataan melainkan perkataan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sahabat tengok Nabi juga bersedih. Dalam peperangan Uhud, sahabat melihat ni pecah mulut Nabi ni. Sehingga topi perang yang Nabi pakai, dia ada, kita kata macam apa? Saya tak tahu nak sebut apa. Tapi peperangan dahulu mereka pakai pelindung muka yang berbentuk besi yang bulat-bulat kan. Tak nak bagi, kadang-kadang kalau pedang ke apa yang selisih, tak luka lah. Kalau kena senjata sikit-sikit itu tak mencederakan badan kerana ada besi yang bulat-bulat tu. Besi yang bulat-bulat tu Nabi kena hentak sehingga besi itu melekat dalam gusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, patah gigi, berdarah. Sahabat tengok semua perkara ni. Sahabat Abu Bakar, sahabat tengok Nabi bimbang pada malam peperangan Al-Badar. Peperangan Badar, Nabi tengok, sahabat Abu Bakar tengok Rasulullah. Sehingga Abu Bakar tenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah, Allah akan tolong kita. Sahabat tengok sifat kemanusiaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, sahabat yang memuliakan Nabi, mereka tahu batas Nabi. Mereka tahu mereka memuliakan Nabi sebagai seorang rasul utusan Allah. Dalam masa yang sama, mereka juga melihat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah pernah difitnah berzina. Siapa dia? Uthman ibn Affan. Difitnah berzina. Nabi tak boleh selesaikan masalah. Nabi pun kelam kabut.
Nabi tanya pandangan kepada sahabat, apa yang aku nak buat? Tanya. Sehingga Ali, ketika Rasulullah tanya kepada Ali tentang Aisyah yang difitnah, Ali kata, wahai Rasulullah, perempuan selain daripada Aisyah ramai lagi duk ada. Duk kalut apa orang duk fitnah dia berzina? Ceraikan dia, kahwin dengan orang lain. Itu pandangan Ali bin Abi Talib ketika berlaku fitnah tu. Ali tengok Rasulullah pun kelangkabut juga. Ataupun kita kata Rasulullah pun terkesan juga dengan fitnah tersebut. Sehingga Rasulullah tak kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika kamu betul buat apa yang orang kata, bertaubat kepada Allah. Dan Allah, apabila orang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Aisyah dengar perkataan Rasulullah, terkejut Aisyah. Suami dia kata begitu. Semua ni saya nak cerita kepada tuan-tuan. Sahabat yang memuliakan Nabi, sahabat tahu. Dalam masa yang sama, sahabat yakin Rasulullah itu insan. Seperti mana manusia lain. Dia berbeza dengan suasana kita hari ini. Apabila digembar-gemburkan, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Ni. Hidup dalam realiti dunia kita hari ini. Kalau fokus sangat kepada Rasulullah, bimbang berlaku kesyirikan. Orang mengagungkan Rasulullah sehingga Rasulullah seperti berada setaraf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kalau betul mereka kata perkara itu diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagai contoh, ulama apa, ulama berbeza pandangan. Apa hukum seseorang bertawasul dengan berdoa dan bertawasul dengan Nabi? Contoh, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kurniakan kepadaku sekian-sekian. Sekarang kita nak tanya, orang yang duk kempen suruh bertawasul, kita nak tanya, setuju tak kalau kita kata ulama berbeza pandangan? Kalau mereka kata ulama tak berbeza pandangan, mereka tipu. Ada ulama berbeza pandangan. Ada ulama berbeza pandangan. Apabila ulama berbeza pandangan, kita hidup di zaman masyarakat jahil banyak berbanding orang yang alim. Tinggalkan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para oleh para ulama, kerana zaman kita ni zaman bahaya. Pergi kepada perkara ajaran agama yang disepakati oleh semua para ulama. Selamatkan umat. Bukan kerana nak menangkan grup kita. Kita balik daripada Yaman, kita suka puja Nabi demikian-demikian. Kita tak nafikan seorang alim bila dia memuji Nabi dan memuliakan Nabi. Kalau dia betul-betul alim, dia tak akan melakukan kesyirikan. Tetapi apa jaminan kita kalau kita memuliakan Nabi lebih pada tahap yang dibenarkan oleh syarak, atas alasan terlampau cinta kepada Rasulullah? Apa jaminan orang ramai selamat dari tersilap dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi oleh kerana itu, berhati-hati dalam berdakwah kepada orang ramai. Berikan